Halo bola supporter, gimana kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, balik lagi sama aku Uti. Di sini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Supporter Son Heung-min kemarin jadi pusat perhatian ya, alias mencuri perhatian nih waktu laga Tottenham Hotspur ketemu sama Leicester City. Tahu nggak kenapa? Dia di situ sukses loh cetak hat-trick alias 3 gol ya buat Spurs. Selain itu, Spurs juga keluar tuh sebagai pemenang dengan menang telak loh dari Leicester City dengan skor 6-2. Wah, banjir gol juga ya kemarin Spurs. Nah, akhirnya nih Son Heung-min berhasil buka puasa gol dia ya di Liga Inggris musim ini. Soalnya di awal musim kemarin sempat kemarau gol banget ya dia bola supporter. Akhirnya nih dia sukses nih bikin gol dia pertama, nggak tanggung-tanggung langsung hat-trick lagi ya. Terus padahal di musim lalu dia itu sempat berbagi satu emas ya sama Mohamed Salah. Soalnya mereka berdua sukses tuh mengoleksi 23 gol di Liga Inggris musim lalu tuh bola supporter. Nah, terus juga nih Son Heung-min juga bilang kepulangan dia ke Korea Selatan kemarin bikin semangatnya makin bertambah, atau dia makin bergairah atau makin bersemangat gitu tuh bola supporter. Soalnya dukungan dari fans di sana pastinya nih yang bikin dia makin bersemangat ya bola supporter. Terus dia juga happy banget, senang banget, sesuatu yang luar biasa terjadi di laga Tottenham Hotspur ketemu sama Leicester City kemarin tuh bola supporter, dimana dia cetak hat-trick ya. Ah, keren banget nih. Tapi walaupun cetak hat-trick kemarin, dia bilang nih beban dia itu belum terangkat sepenuhnya gitu bola supporter. Dia masih pengen melakukan yang lebih baik lagi di hal yang disukai dia, yang pastinya sepak bola ini ya bola supporter. Nah, dengan dicetaknya 3 hat-trick kemarin, 3 gol alias hat-trick kemarin itu ya bola supporter, dia juga berhasil nih cetak rekor buat diri dia. Tahu nggak apa? Yang pertama itu dia sukses jadi pemain pengganti pertama Tottenham Hotspur yang berhasil cetak hat-trick. Terus yang kedua, dia jadi pemain ketujuh yang jadi pemain pengganti juga ya bola supporter yang sukses cetak hat-trick di Liga Inggris. Wah, keren banget ya. Semoga deh dengan buka puasa golnya Son Heung-min ini bisa bikin performa dia makin baik, terus bikin Tottenham Hotspur membawa hasil yang baik juga, yang pastinya bikin semangatnya makin bertambah gitu ya bola supporter. Kita doain bareng-bareng. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang kalian manfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, di subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. I'm signing out, see you in the next video. Bye bye, salam sehat ya bola supporter. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.